Selepas lebih 3 bulan, masjid dan surau Jumaat di Johor ditutup sepenuhnya sebelum dihadkan kepada 12 ahli kariah. Pada 12 Jun, ia kembali meriah dengan kehadiran 40 orang awam. Tinjauan di Masjid Daeng Abdul Rahman Nusa Idaman mendapati jemaah hadir ke masjid seawal jam 12.30 hari bagi menunaikan solat Jumaat. Hampir kesemua jemaah yang hadir dilihat turut membawa sejadah masing-masing, menjalani saringan suhu badan dan mendaftar masuk sebelum dibenarkan masuk ke ruang solat.